Kenapa? Apa nih? Yuk bridging dulu ya. Ya Teh, hari ini ada apa? Jadi hari ini aku mau beli sapi kurban buat Idul Adha ya Pak. Iya. Buat di kampung aku kayak gitu. Mau hewan apa Teh? Sapi atau kambing? Bapak beli kambing nggak sih? Kita beli. Oh beli sapi aja. Berapa ekor Teh? Ya spesial lah, pokoknya hari-hari besar, hari-hari raya itu pasti aku sama keluarga. Ya walaupun aku agak ugal-ugalan, tapi tetap ingat keluarga gitu. Jadi yang utama itu keluarga, karena menurut aku keluarga itu backingan buat aku sendiri. Buat di kampung tapi jauh-jauh ya Teh di sini belinya? Iya, karena kalau di kampung tuh kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Jadi harus jauh-jauh hari, kalau di sini tuh kayak ready gitu. Kayak sekarang pesen baru 2 hari yang lalu pesan langsung ada. Pesan berapa ekor? 3 ekor. 3 sapi ya berarti. Oke, Pak, gimana Pak hari ini mau lihat? Mau lihat sapi. Sapinya Pak gimana Pak rasanya sapi, Pak? Sapi sama mau langsung dibawa ke kampung kan? Iya, langsung dibawa ke kampung. Dibawa ke kampung hari ini. Kampungnya juga. Kemana Bu? Ke kampung Cipete Desa Rawabulut. Iya, ke daerah Puncak Pak. Iya. Oke, langsung aja ya Teh. Bapak recommended banget ya. Jadi kita emang selalu belinya tunggu di sini ya, udah di Basaev udah 2 tahun. 2 tahun di sini terus kayak gitu. Jadi kalau Basaev tuh udah ready kayak misalkan 2 minggu kayak 2 hari 3 hari juga udah ada. Kayak gitu. Kalau di kampung mah sering kehabisan ya Pak ya. Ini kehabisan sekarang udah mahal. Udah mahal harganya karena udah habis kan sapi. Untuk kurban udah habis. Harusnya dari tanggal 1 teh udah disiapin kalau di kampung mah. Kalau di sini range harganya gimana Pak? Di sini tuh range harganya 30 sampai 60 ya, 60 yeah. Jutaan ya, 60 jutaan. Yang bobotnya berapa? 580 kilo. Dapatnya kita belinya 3 ya Pak ya buat tahun ini. Yang harga berapa tuh Teh Dinar? Yang 60, Teteh beli? 60 atau berapa sih? Ya, harga 60-an ya. 60 kali 60-an 2. Yang 60-an 2 yang ada di depan, antara ada yang satu yang bisa depan sama yang ini juga. Yang ini berapa? Yang ini harga sekitar sama. Sama 60. 55 lah. 55. Okay. Berarti keluarin dana berapa untuk kurban tahun ini? Berarti 180 ya Pak ya. 6 kali 3 180. Teh milih sapinya milih yang seperti apa sih Teh, minta ke tim ternaknya sendiri? Karena kan aku tuh emang orangnya tuh agak dadakan ya. Jadi kayak kemarin tuh kayak, "Bapak, aku mau sapi." "Loh, aku dadakan, iya adanya yang berapa?" Terus kata dia ada yang 580 kiloan. Ya udah pesen 3 gitu. Karena kan di kampung buat dibagiin ke warga juga. Di atas namakan siapa aja Teh Dinar? Iya, tiap tahun di sini. Di atas namakan siapa aja? Di atas namakan siapa aja? Atas keluarga aja. Ya, atas keluarga. Tiap tahun biasa dia ambil, tapi sekarang mau. Sekarang sapi aja apa? Sapi. Sapi. 3 sapi. Abang enggak pakai kambing? Enggak. Abang 3 juga? Enggak, tahun kemarin mah 1 ya, Pak ya? 1. Ya itu aku tuh dadakan, orangnya suka ngedadak gitu. Misalkan aku habis kerja, terus kata bapak, "Teteh enggak kurban." "Oh, kurban lah Pak, harus," gitu kan. Jadi pesennya tuh kayak ngedadak langsung gitu. Atau tergantung rezeki juga ketika banyak. Tergantung rezeki ketika ada rezeki banyak. Kayak gitu. Kalau kemarin kan ya ada rezeki, cuman kemarin mampunya 1, kalau sekarang naik ya jadi 3. Artinya keluarga besar tuh yang dimasukkan semua. Iya, keluarga korban besar. Kayak kan aku satu keluarga tuh ada 6 orang, mama, bapak, adik aku 3. Satu ekor sapi lah itu ya. Satu ekor sapi. Yang 2 itu untuk saudara-saudara semua di kampung. Iya, untuk tetangga. Tetangga. Itu satu RW harus kembali. Satu RW. Iya, satu RW harus kembali. Iya, Pak. Tahan di sini dah, tahan di situ. Tante, gede banget Tante. Ini udah situ aja. Yang mana? Eh, hati-hati ini sebelah. Duh. Ada di sini. Ya, situ aja. Agak keras ya. Iya. Gimana Teh, udah lihat tadi?
udah lihat, jadi ini yang paling depan ini satu, nanti di depan ada dua lagi yang mau kita lihat. Dan mau dibawa malam ini atau memang hari ini atau besok ya? Iya, boleh. Mau besok dianterin malam ini atau besok ke kampung. Oke, udah lihat satu sapinya yang di sana gimana tadi? Yang paling gede. Gede banget. Kalau yang tahun kemarin tuh enggak begitu gede kayak yang sekarang. Kalau tahun sekarang gede banget. Belum ditambah dua lagi nanti di depan mau dilihat juga ya, Pak ya. Gede sesuai banget. Keinginan enggak Din tadi lihat tadi? Hah? Sesuai keinginan enggak? Sesuai keinginan. Jadi kan memang si fotonya tuh kayak dikirimin dulu sama dari pihak Mbak Saef, terus dikirimin dulu. Terus aku lihat kan, oh ini yang paling gede, aku mau ini. Terus kan kata dia, iya ya ini ready. Terus aku pesen 3, oh Dinar sekarang pesennya 3 ya gitu. Lagi ada rezeki lah. Gimana Pak, seneng Pak sapi yang? Seneng Pak. Seneng Pak, udah sesuai ya Pak? Iya, mudah-mudahan warga tuh kebagi semua. Harus dikasih nama dulu gak teh sapinya, dikasih nama dulu nama? Candy lah. Oh, Candy. Namanya Candy. Oke, okay. Berarti ini yang paling gede ya? Ini yang paling gede. Kalau tahun kemarin tuh mungkin abis covid terus kayak dulu tuh nggak ada, ada yang kemarin tuh yang ternak pada mati itu loh, susah nyarinya, kayak kena penyakit gitu. Kalau sekarang itu semuanya sapinya pada sehat, jadi bisa dapat 3. Dan ini 3 sapi dikorbankan di tempat yang sama atau gimana? Iya, dikorbankan di tempat yang sama karena di kampung aku itu kayak warganya tuh banyak banget. Jadi dikorbankan di sana semua. Tuh, itu warga udah jawab. Pada nanya. Katanya itu Dinar Candy sekarang kurban lagi enggak? Atau itu belum ada, itu belum ada respon dari anak saya, tapi nanti Bapak hari Senin pagi berangkat ke Jakarta, nanti ada keputusan. Mudah-mudahan semua warga di sini ada rezekinya kebagi daging sapi semua. Ayo teh lanjut depan. Ayo lanjut ke depan, dua lagi. Kita lihat dua lagi, Pak. Bapak.